Light up the stars! Oke, halo Mamang, balik lagi bareng gue Ujay dan selamat datang lagi di channel ini ya guys ya. Di video kali ini kita bakal Honor of Kingan lagi dan ya, seperti judul yang sudah kalian baca mungkin ya, di sini gue bakal nge-review skin dari Gao Jiangli, skin epic ya, yang kalian bisa langsung temuin di shop. Ini dia ya, skin epic Ases Soundwave, jadi bertemakan musik gitu ya guys ya. Widih. Dan by the way, buat kalian yang ingin tahu kenapa seperti gua simpen di thumbnail mungkin ya, sekedar disclaimer dulu, gua dapetin skin ini secara gratis karena gua pakai limited time token yang gua dapetin dari hasil Road to Greatness. Nah, jadi buat kalian player baru atau buat kalian yang nanyain, "Bang, kok bisa dapetin secara gratis sih skin epicnya?" Nah, jadi kalian bisa dapetin yang namanya limited token guys. Limited tokennya buat kalian para player baru atau yang buat akun baru, itu kalian bisa rank aja, dimana nanti ketika kalian nyentuh platinum 3 guys, di sini itu kalian bisa dapetin token limitednya ya. Dan selain itu juga, nanti ketika kalian nyentuh diamond 4 itu kalian juga bisa dapetin limited token juga ya, 200, sampai nanti di master 4 juga itu kalian bisa dapetin, jadi total 600 ketika misalkan kalian nyentuh ke master 4 gitu guys. Nah, jadi untuk cara dapetin limited tokennya secara gratis atau buat dapetin skin epic ini secara gratis, itu kalian bisa ngumpulin limited time tokennya gitu ya, yang dimana di sini gua udah punya limited time tokennya, udah gua tukerin ya. Di sini gua punya limited time token yang valid di season 4 ini, yang dimana gua bakal sekali lagi beliin ke skin epicnya si Gao Jiangli ini guys ya. Nah, mumpung ada diskon ya, karena harga normalnya cukup lumayan mahal juga ya guys ya, 808 token atau voucher gitu ya. Di sini cuma 199 voucher aja kita udah punya yang namanya skin epic ini gitu ya. Skin epic ya, kualitasnya mantap juga, efek skinnya mungkin nanti kita bakalan langsung review ya. Di video kali ini kita langsung beli aja guys ya, dengan 199 limited voucher gitu guys. Oke guys, ini kita udah punya nih skin epicnya, mantep banget. Oke, kita konfirm aja. Langsung aja buat yang penasaran dengan efek-efek dari skin ini, langsung aja kita masuk dan kita review ke King Rift guys. Oke guys, jadi di sini kita udah masuk ke King Rift dan kalian bisa lihat ini ya, si Gao Jiangli-nya cukup keren banget. Dia seperti biasa bawa gitar dan ini untuk paduan warnanya cukup keren ya guys ya. Ada warna biru dan juga aksen kuningnya ya, di gitarnya itu ada kayak efek bass atau jedak-jeduk gitu ya guys ya. Nah, jadi si Gao Jiangli seperti biasa diikat kucir yang mirip Brody banget ya. Dan ini cara jalannya seperti ini guys. Ya, jadi dia ke belakang jing-jing gitarnya kayak gitu ya. Nah, kayak gini guys, keren banget ya. Dan kita bakalan cek untuk efek-efek dari skillnya ya, tiap-tiap skillnya seperti apa dari skin Ases Soundwave dari Gao Jiangli ini gitu ya. But the world hasn't changed me either. Untuk voice overnya ini masih tetap hampir mirip-mirip sama gitu ya guys ya. Oke, kita coba basic attack-nya terlebih dahulu. Widih. Nah, untuk basic attack-nya seperti ini ya. Jadi setiap kali 3 kali basic attack ya, itu bakal basic attack selanjutnya itu bakal ke enhance gitu ya. Dan untuk efeknya keren banget ya guys ya. Untuk voice dari hit-nya juga keren ya guys ya. Nah, jadi keren banget ya guys ya. Untuk pas nge-enhance-nya, pas pasifnya nyala itu keren banget. Nah, ini dia. Widih ya. Kita bakalan cek untuk skill satunya. Skill satunya seperti apa ya. Kayak gini ya guys ya. Kita bakalan coba ke ini dulu ya. Sambil ke jungle gitu. Widih, keren banget guys ya. Jadi pantulan-pantulan dari efek cahayanya gitu keren banget gitu guys. Pantulannya. Tuh ya. Warna biru dan juga kuningnya itu masuk banget ya. Nah. Widih, jadi berkelip banget gitu guys. Bener-bener nggak salah ya ini untuk efek skin epic ini guys. Widih. Kita bakalan cek ya skill 2-nya seperti apa. Revolutionary tunes. Anjay, skill-nya kayak gitu ya guys ya. Ini kita cooldown-nya kita matiin dulu.
How about we slam together an intense jam session? Wih, keren banget ya guys ya. Nah, jadi untuk skill 2-nya itu ngasih hit ya, dan juga kalau kena musuh itu bisa ngeregen HP si Gao Jianglin-nya gitu ya. Dan juga si apa namanya si Gao Jianglin-nya itu dapat damage reduction. Groundbreaking talent. Jadi kayak ada shield juga ya, si tubuh si Gao Jianglin-nya itu ada lingkaran, guys. Nah, ya, jadi kayak ada lingkaran gitu, guys. Dan dulu guys, gue suka sama efek warna-warnanya gitu, masuk banget gitu ya guys ya. Oh, widih, mantep banget ya. Echoes of Tomorrow. Oke, sekarang udah skill 2-nya, kita bakalan cek skill 3 atau skill ultimate-nya. Apakah bakal follow the light in your heart, sehebok or the light of the crowd's lighters. Skill 1 dan skill 2-nya, kita langsung aja cek guys ya. The spotlight reveals who you truly are. Dia kayak yang mabuk tapi guys ya. Pas kita coba cek sekali lagi guys. The world is my music. Lihat. Dia kayak yang mabuk gitu ya. Seperti gini guys, main gitar, kakinya melayang gitu ya. Sambil kayak oleng gitu guys. Ini. Mantap, 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 mantap. Nah, jadi seperti apa guys? Menurut kalian apakah ini efek skill dari scene ini keren atau seperti apa? Itu kalian bisa komen really aja di bawah ya guys ya. Nah, sekali lagi kita bakalan coba deh untuk ultinya seperti ini. Wih, mantep banget guys ya. Oke, jadi segitu aja untuk video kali ini mengenai review skin epic dari Gao Jianglin ya. Access Soundwave ya guys ya. Ya mungkin videonya segitu aja, semoga menghibur kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share videonya. Sampai jumpa di video berikutnya guys. I haven't changed the world yet, but the world hasn't changed me either. The world is my music.